Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan nama saya Aulia Luciana dari kelas 10 MIPA 2. Pada video ini, saya akan menjelaskan upaya-upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 atau virus corona. Teman-teman pasti telah mengetahui apa itu virus corona dan bagaimana gejala-gejala yang ditemukan. Virus corona ditemukan di Wuhan, Cina, pada akhir tahun 2019 ini. Virus corona ini telah menginfeksi sebagian besar warga Cina dan telah menyebar di benua-benua di dunia. Di Indonesia sendiri, telah banyak orang-orang yang terinfeksi oleh corona. Tetapi, tidak sedikit orang yang sembuh akan virus tersebut. Maka dari itu, kita harus mencegah penularan virus ini agar tidak semakin merambah. Upaya-upaya yang dapat Anda lakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 adalah yang pertama, sering-sering mencuci tangan. Mencuci tangan terdengar sangat umum bagi kita semua. Akan tetapi, mencuci tangan merupakan hal yang sangat efektif untuk mengusir atau menghilangkan virus-virus dan bakteri-bakteri pada tangan kita. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir selama minimal 20 detik. Yang kedua, yaitu menggunakan masker. Apabila Anda terpaksa berpergian keluar rumah, Anda hendaknya memakai masker. Apabila Anda berada pada kondisi yang sehat, masker kain sudah lebih dari cukup aman untuk Anda gunakan. Apabila Anda berada pada kesehatan yang kurang maksimal atau kurang sehat, maka Anda disarankan menggunakan masker medis atau masker bertiga lapis atau triply masker. Yang ketiga, yaitu hindari bersentuhan. Berpelukan, berpegangan tangan, ataupun bersalaman merupakan hal yang wajib dihindari untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Yang keempat, yaitu hindari menyentuh area wajah. Hindari menyentuh area wajah yang berupa mata, mulut, dan hidung agar tidak terjadi penyebaran COVID-19. Yang kelima, yaitu etika batuk dan bersin. Alangkah baiknya ketika kita batuk atau bersin, menutupi menggunakan tisu atau menggunakan siku bagian dalam. Jangan lupa setelah bersin atau batuk, kita segera mencuci tangan. Yang keenam, hindari berbagi barang pribadi. Bukannya pelit atau tidak mau berbagi. Akan tetapi, kita juga harus waspada kalau-kalau barang kita tertangkap virus dan bakteri. Mengingat virus corona dapat bertahan di permukaan selama 3 hari. Yang ketujuh, bersihkan perabot rumah. Bukan hanya kebersihan tubuh yang harus kita jaga, akan tetapi kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Kita juga harus menyemprotkan cairan disinfektan agar perabot atau rumah dan lingkungan kita tetap bersih dan terjaga. Yang kedelapan, physical distancing. Kita harus menjaga jarak dari kerumunan atau menghindari kerumunan dengan kurang lebih jarak 1-3 meter. Yang kesembilan, yaitu social distancing atau lockdown di rumah saja. Ada banyak hal yang menyenangkan yang dapat kita lakukan di rumah, seperti memasak, bermain game, membersihkan rumah, dan belajar. Juga banyak hal-hal yang Anda bisa lakukan di rumah, seperti belajar di rumah, bekerja di rumah, atau berusaha di rumah. 10. Tingkatkan imunitas tubuh. Hindari stres dan makan makanan yang bergizi dan mengandung vitamin serta mineral yang tinggi. Jangan lupa berolahraga agar tubuh tetap fit. Apabila tubuh kita memiliki imun yang baik, maka virus akan dengan sangat sulit untuk masuk ke tubuh kita. Stay safe, stay healthy. Di rumah aja, jangan kemana-mana. Pramuka Semansa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.